Halo YouTube, selamat datang di channel Oblitz. Sebelum kami memulai video ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Mohon maaf lahir dan batin. Suzuki Jimny merupakan salah satu model ikonik yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Bahkan kehadiran mobil dari pabrikan berlambang huruf S ini sangat dinanti-nantikan, termasuk di pasar Indonesia. Sebelum kami lanjutkan, klik subscribe serta loncengnya supaya Anda yang pertama tahu review-review mobil dari kami. Namun tak kunjung dijual di pasar nasional, Suzuki Jimny justru terlebih dahulu dijual di Singapura. Debutnya sendiri dilakukan di gelaran Car Edge Expo 2019 dengan bandrol seharga $114.100 atau setara dengan 1,2 miliaran. Suzuki Jimny di Singapura hanya tersedia dalam satu varian, dengan mesin 4 silinder berkapasitas 1,5 liter berkode K15B. Dengan mesin tersebut, mobil off-road ini mampu menyemburkan daya hingga 100 tenaga kuda dengan pada 6.000 RPM dengan torsi 130 Nm pada 4.000 RPM. Desain eksteriornya, Suzuki Jimny spesifikasi Singapura telah dilengkapi dengan lampu dengan proyektor LED, lampu belakang LED, pelek 15 inci, AC otomatis, dan kemudi multifungsi. Daftar sistem keselamatan dan bantuan pengemudi juga cukup mengesankan dengan 6 airbag, vehicle sway warning, lane departure warning, head beam assist, hill hold control, hill descent control, ESP, ABS, dan dual sensor brake support, dan sistem parkir otomatis. Suzuki Jimny yang dijual di Singapura mendapatkan 8 pilihan warna dan akan dikenakan tambahan jika atapnya kontras. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai Suzuki Jimny yang telah meluncur di Singapura ini? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton.